Sobat JBTube, melanjutkan seri robotik, kali ini kita akan mempraktikkan keypad 4x4 matriks. Keypad adalah tombol yang tersusun untuk mengetikkan angka atau huruf sebagai salah satu sarana untuk interaksi manusia dan mesin. Keypad matriks 4x4 adalah salah satu jenis keypad yang terdiri dari 16 tombol, 0-9, dan A-D. Keypad 4x4 ini terdiri dari rangkaian push button yang disusun sedemikian rupa, yang tersusun atas kolom dan baris. Sehingga untuk mengakses tiap kolom dan baris, maka bisa menggunakan proses scanning tiap kolom dan baris dari keypad tersebut. Sebelum memulai praktik, siapkan terlebih dahulu perangkat yang dibutuhkan. Setelah perangkat disiapkan, tahap pertama pasanglah kabel penghubung pada keypad 4x4 matriks. Selanjutnya, hubungkan keypad dengan Arduino menggunakan kabel penghubung yang telah terpasang sebelumnya. Berikutnya, hubungkan Arduino dengan laptop menggunakan kabel USB yang telah disiapkan. Buka software Arduino IDE pada laptop untuk membuat program. Mulailah membuat program membaca input dari keypad 4x4 matriks menggunakan software Arduino IDE pada laptop. Setelah program selesai dibuat, lakukan upload program ke Arduino hingga selesai. Untuk menguji rangkaian dan program, gunakan serial monitor pada Arduino IDE. Apabila tombol 1 ditekan, akan tampil angka 1 di serial monitor. Apabila tombol 2 ditekan, akan tampil angka 2 di serial monitor. Apabila tombol A ditekan, akan tampil huruf A di serial monitor. Nah, Sobat JBTube, demikian percobaan memprogram input keypad 4x4 matriks pada Arduino. Sampai jumpa pada seri tutorial robotik berikutnya.